Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, dengan luas menggoreskan kuas di atas kanvas, melukis keindahan pantai Pacerdor, Pacitan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Namun, SB tak sendiri. Di bawah rindangnya pohon cemara udang, ia ditemani lebih dari 2.000 warga yang terdiri atas pelajar dan seniman, melukis keindahan alam pantai yang memiliki gelombang besar, disertai gugusan gunung di sisi timur dan baratnya. Para peserta yang mengikuti kegiatan bertajuk Kangen Pacitan ini terlihat antusias menggambar berbagai keindahan alam yang ada di kota berjuluk The Paradise of Java tersebut. SBY mengaku kegiatan menggambar di pantai mengingatkan ia akan masa mudanya di tanah kelahirannya ini. Di bumi Pacitan ini, kita juga harus pandai bersyukur karena ciptaan Tuhan di tanah ini tidak kalah indahnya dengan yang ada di tempat-tempat yang lain di Indonesia ataupun di luar negeri. Wajah dari Bapak SBY memberikan langsung pada Bapak. Salah satu peserta yang menggambar wajah Presiden ke-6 RI ini kemudian memberikan hasil karyanya kepada SBY. Kita berharap dari sini, kegiatan ini, kita berharap anak-anak, terutama anak-anak nanti juga akan menjaga dan melestarikan tempat ini, terutama pantai dan dokter. Ya. Selain dapat mengasah talenta anak-anak menjadi seniman profesional, melukis bareng SBY ini bisa berdampak positif di sektor pariwisata Kabupaten Pacitan. Catur Priambodo, Pacitan, Jawa Timur.